keluar itu sudah umum. Oke. Ya, Anda. Aduh, sayangnya kita orang kosong gitu sudah. Terus bukan tukang fotonya itu Hosa. Pelan-pelan toh. Abang. Eh, Bapak lagi ini. Ini dulu guys, mau rubuh dulu baru. Baru ini. Iya. Iya. Tapi itu masih keras itu. Saya belum tahu ya, intinya kan dokumentasi buat rubuhnya. Oh, iya, betul, betul, betul sudah. Mantap. Makanya saya tak sulipar pakai api saya. Iya, Bapak saya begitu jangan sampai dipicah ya. Kalau di picah jangan sampai picah. Oke. Oh, kalau keluar. Itu kan nanti untuk penahan. Iya. Ini macam tadi toh, tapi jangan dipicah. Jangan sampai dipicah, makanya mesti dipicah tapi enggak apa-apa sedikit. Ntar Abang pijah. Bel, kalau air ini lurah di ke kaki itu ah. Kasih berat perut tangan begini kan. Ya pasti habis saja. Yang sudah dicincang ini maksudnya tuh. Kalau ini saya rasa lebih bagus daripada yang diokor di haju itu. Begini dia, kalau pele, kalau yang di sana tuh diinjak-injak. Kita pukul. Tunggu.
Ya. Tidak langsung ramas. Masukkan saja di karung yang itu, nanti tumpah di sana. Langsung ramas. Tumpah di sana. Tepung ini. Iya. Itu dia masuk, tepung langsung. Ya. Ini juga harus dibiarkan kali ini. Mama udah beramah sih. Mama siram air lagi. Yo. Ini kita ada lagi cari-cari karena orang Papua itu begitu sudah. Berada makan. Tapi sudah tidak ada mungkin. Air kosong saja kita ramah-ramah sendiri begitu. Harus adanya tepung. Ini kembung karung sih. Aduh sayangnya kita rokok gitu sudah. Selamat. Ada dua saya, satu yang pakai kemarin sudah saya cuciin lagi. Yang situ, nah. Kasihan itu.